Hai semua, assalamualaikum. Kali ini aku mau bikin ini ada kita bikin pudingnya dulu. Nanti kita akan bikin es ya teman-teman. Kita masukkan ini rasa kopior. Kita kasih gula 8 sendok, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita aduk-aduk. Ini kita kasih santan 1 saset. Kita aduk dulu ya, agar nanti nggak bergerindil. Selanjutnya kita hidupkan kompor, terus diaduk. Ini sampai mendidih ya teman-teman. Ini udah mau mendidih ya teman-teman. Ini pastikan itu diaduk terus biar nggak gumpal ya. Nah, ini warnanya cantik banget. Ini udah mendidih ya teman-teman. Tadi ini udah aku nih aku aduk terus biar uapnya menghilang nih. Ini tinggal kita tuang ke dalam wadah. Ini terserah ya tempatnya. Soalnya ini nanti kita keruk biar jadi kayak kelapa muda ya. Next, lanjut kita akan bikin untuk Nutrijel rasa coklat. 1 saset, ini airnya 12, 12 blending ya teman-teman. Terus ini kita kasih 4 sendok, 2, 3, 4, terus kita aduk. Kita hidupkan, kita aduk terus sampai mendidih ya teman-teman. Ini udah mau mendidih teman-teman, berarti kita aduk terus ya. Ini udah mendidih, kita matikan kompornya. Nih, kita aduk terus, kita hilangkan uap panasnya. Habis itu kita tuang ke dalam wadah ya teman-teman. Nah, ini pas ya. Next, lanjut ini kita siapkan untuk semangka nanti untuk bikin es. Selanjutnya ini kita keruk ya yang tadi. Ini kayak gini, kita keruk seperti ini. Ini dia hasilnya seperti ini ya teman-teman. Next, lanjut ini kita masukkan, ini ada kelapa kopior, Nutrijel kelapa kopior ya teman-teman. Terus ini kita masukkan semangka. Ini mau buah melon bisa, semangka, nanas, apa apokat juga bisa ya teman-teman. Terus ini kita masukkan Nutrijel coklat. Ini tadi aku bekukan dulu di kulkas ya teman-teman.
Ini coklatnya udah aku masukkan. Sekarang kita masukkan air es. Selanjutnya kita kasih susu, susu putih ya teman-teman. Selanjutnya kita kasih sirup koko pandan. Habis itu kita aduk-aduk. Ini kita tambah susunya juga nggak apa-apa ya teman-teman, biar tambah enak. Kita aduk terus. Ini dia teman-teman, es Nutrijel aku udah jadi ya. Ini enak banget. Semoga konten kali ini dapat menghibur teman-teman semua. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.